Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar lalu berkata amin. Tak lama beliau mengatakan amin. Dan tak lama lagi beliau mengatakan amin. Para sahabat yang ada di hadapan beliau pada saat itu tercengang, terkejut. Mengapa beliau mengatakan amin padahal tidak ada seseorang pun bersama dengan beliau? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat atas keterkejutan itu. Beliau katakan bahwa Jibril datang. Lalu dia mengatakan, celakalah bagi seseorang atau sesiapa yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Lalu Rasulullah mengatakan amin. Lalu yang kedua, ketika menaiki tangga mimbar selanjutnya, beliau katakan amin karena Jibril mengatakan bahwa celakalah bagi sesiapa yang disebut nama Rasulullah SAW tapi tidak bersalawat. Lalu beliau mengatakan amin. Dan yang ketiga, Jibril mengatakan bahwa celakalah bagi sesiapa yang bersama dengan orang tuanya namun dia tidak menghantarkannya ke surga. Rasulullah mengatakan amin. Para sahabat-sahabatku yang disayangi Allah, ketika yang mengatakan amin adalah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh sepatutnya diri kita bergetar takut akan hal ini. Jika kita berjumpa dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, lalu beliau katakan amin, bukankah ini suatu hal yang sangat membuat kita khawatir? Maka bergegaslah, dekati Tuhanmu, beribadah sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, dan angkat tanganmu di hadapannya, memohon ampun terus-menerus. Semoga Allah jadikan kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan rahmat dari keseluruhan hari-hari dalam bulan suci Ramadan ini, mendapatkan maghfirah pengampunan dari keseluruhan hari-hari dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan idkum minan nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.